Gedung Kejaksaan Agung RI Sabtu malam terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Sumber api diduga berasal dari lantai 6 gedung. Kobaran api terlihat hampir di seluruh bagian dalam gedung. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung tersebut. Baru-baru ini Kejaksaan Agung tengah sibuk menangani kasus mafia kelas kakap Joko Chandra. Bahkan Kejaksaan Agung memberhentikan sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari status kepegawaiannya. Ia saat ini berstatus tersangka terkait dugaan gratifikasi dengan Joko Chandra. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan dokumen kasus yang ditangani Kejaksaan Agung aman dari kebakaran itu.